berusaha mencuri sepeda motor milik warga di kampung Nona Merah, Desa Telagasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ali Ibrahim, pria yang merupakan warga kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini babak belur setelah dihajar massa. Tersangka terpaksa harus dilarikan ke ruang unit gawat darurat setelah mengalami luka di sekujur tubuh setelah dikeroyok massa saat melakukan aksinya di sebuah rumah kontrakan. Naas, pemilik sepeda motor, memergoki aksi tersangka yang beraksi bersama temannya yang berhasil melarikan diri dari amukan warga. Pemilik sepeda motor pun langsung mengejar tersangka yang sudah berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban pun langsung meminta tolong kepada warga. Pelaku berhasil ditangkap setelah sebelumnya dihakimi oleh warga hingga sampai babak belur. Mondar-mandir, saya liatin, pas itu motor saya dibawa, saya kejar deh. Itu dia dua orang bang? Satu orang. Saya kejar, saya tarik bajunya langsung saya jatuhin, saya teriakin maling. Terus abang di itu sendiri apa? Saya sendiri. Sendiri? Saya sendiri. Akhirnya warga turun? Akhirnya warga datang, udah dikeroyok habis. Itu dua orang pelaku? Pelakunya dua orang. Hingga kini petugas Polsek Cikarang Barat masih melakukan pengejaran terhadap teman tersangka yang berhasil melarikan diri. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam tanganan pihak kepolisian Polsek Cikarang Barat. Dari Bekasi, Sony Warsoni melaporkan.